penyerahan santunan untuk anak yatim dan bantuan untuk tempat ibadah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penyerahan santunan untuk anak yatim dan bantuan untuk tempat ibadah atau langgar di Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Kementerian BUMN yang menunjuk BNI untuk melaksanakan acara BUMN hadir untuk negeri. Secara serentak, pada tanggal 24 Juni 2016 di 538 kabupaten kota se-Indonesia. Sementara untuk wilayah Kalimantan Selatan hanya satu kabupaten yang ditunjuk yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara.